Assalamualaikum, ini adalah mawar kuning saya. Nah, dulunya seperti ini ya. Jadi, sudah pernah berbunga. Satu, cantik ya. Ini ada tanaman saya yang kedua, mawar kuning. Nah, setelah saya potong, dia berbunga lagi. Mawar ini berbunga lagi, tapi bunganya itu tidak sebesar sebelumnya. Nah, ini ada dua. Sebelumnya saya potong bagian tengahnya, dan alhamdulillah dia bersemi. Nah, ini saya potong bagian tengahnya ini ya. Dulunya saya potong bagian tengah ini. Nggak tahu sih kenapa agak kecil ya. Setiap saya perhatikan, yang pertama berbunga itu pasti besar, dan kedua itu agak kecil. Nah, ini ada, nggak tahu ya, ini kayak hewan apa gitu. Nah, biasanya saya bersihkan. Nah, ini kayak seperti ini, saya bersihkan. Saya ambil supaya apa? Supaya bunganya itu jadi. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya, kecil-kecil, kecil-kecil ini ya. Nah, seperti ini bunga kedua saya, mawar kuning. Jadi dua-duanya berbunga. Jadi pertama saya potong, terus bersemi, dan keduanya berbunga. Alhamdulillah subur. Jadi kalau subur, kalau dia seperti ini dilihat mata itu enak gitu, jadi seneng. Jadi pagi-pagi ngeliat bunga tuh rasanya happy. Oke, selanjutnya ini saya mau taruh ke pot. Tentunya. Nah, ini saya kasih pupuk. Saya kasih pupuk. Biasanya saya kasih pupuk itu sebulan sekali. Sarangnya, terima kasih. Nah, ini sudah mekar dua-duanya. Dua-duanya sudah mekar kurang lebih 1 minggu. Dua-duanya sudah mekar seperti ini, teman-teman. Dua-duanya sudah mekar ya. Dah, selanjutnya ini setelah kurang lebih 1 bulan bunganya sudah kering, sudah apa ya, sudah waktunya bunganya itu rontok. Jadi masa untuk menghiburnya sudah selesai. Jadi saya sekarang mau menanam di pot ya, supaya dia bisa bergerak lebih bebas akar-akarnya. Jadi nanti saya harapkan sih semi-semi ini
bisa makin banyak dan bisa menghasilkan bunga lagi. Jadi saya bisa melihat bunga lagi, jadi dia bisa berbunga lagi gitu teman-teman. Ini maaf ya, kameranya ini enggak tahu. Oke, sudah saya pasir, sudah saya tanam, saya siram. Seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai semi. Dan akhirnya setelah 1 minggu, taraaa, dan seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.